Allahumma ustur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Apa nak aurat? Mana keaiban kita, kelemahan-kelemahan kita. Kerana aurat merujuk kepada benda yang kita tak suka orang tahu. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala menutupinya. Dalaman baik, luaran baik. Nampak? Dan dalam setengah-setengah keadaan, memang kita dilarang untuk mendedahkan aurat kita. Aurat yang luaran, kita aurat semaya dan seumpamanya. Begitu juga dengan aurat-aurat dalaman. Bila kita buat satu dosa, orang tak tahu, kita dilarang untuk memberitahunya kepada orang lain. Terutama bila kita telah bertaubat kepada Allah. Nampak? Tak boleh. Elok-elok orang tak tahu, jadi tahu lah. Kan? Ada orang dia muda-muda boleh tahan lah. Tapi dah tua dah okey lah. Tapi bila dia menyemang orang muda, dia cakap pula, oh, aku dulu. Tekan nombor aku dengan aku dulu. Kuat ni. Sekarang je baru taubat. Jangan, tak boleh. Dia masuk dalam konteks al-mujaharah. Elok-elok orang tak tahu panggil buruk itu, kita pergi cakap ke orang. Dia panggil al-mujaharah, dan Nabi SAW melarang al-mujaharah. Yang dulu-dulu lah. Kan? Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat ke-200. Ayat berapa tu? Ayat riba tu. 186 eh. Kedua-dua berapa? Kata idza ja'ahu mau'izatun min rabbih fataha, lah peringatan daripada Tuhannya. Dia tidak melakukannya lagi, maka yang lepas, dia lepas. Walaupun ayat ini dalam konteks riba, Allah Ta'ala mengharamkan riba. Jadi pemakan-pemakan riba yang telah bertaubat, Allah Ta'ala kata tidak mengapa, kerana yang dulu biarkan. SOS kamu telah bertaubat, tapi riba kamu kena kembalikanlah, ambil kamu punya wang yang pokok saja. Jadi ayat itu Allah Ta'ala kata, siapa yang telah sampai peringatan daripada Tuhannya, dia berhenti, maka yang lepas, dialah lepas. Walaupun ayat ini dalam konteks riba, tapi dia terpakai dalam semua urusan kehidupan kita, terutama dalam urusan agama lah. Kalau kita bertaubat dah, tak ada. Okey lah, kan? Lepas, tapi kita jangan sebutnya kembali. Kerana dosa-dosa disebut sebagai aurat. Aurat kita. Jadi kita tutupi aurat kita sebagaimana Allah telah menutupinya. Sebab itu bila kita lihat sahabat-sahabat Nabi, ada beberapa orang yang pergi mengaku kat Nabi, antaranya Huzal, antaranya Ma'is. Bila Nabi datang jumpa Nabi, antaranya juga Imrah bin Bani Juhaina, seorang wanita daripada Bani Juhaina, kata Aisyah rasul Muslim. Bila dia mari jumpa Nabi, apa Nabi kata kepada mereka? Izhabi, pergi. Istaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, kenapa kamu tak tutup dirimu setelah Allah Ta'ala menutupinya? Allah Ta'ala dah tutup kan? Pasal apa yang main buka ni? Kalau kita sendiri dilarang untuk mendedahkan dosa-dosa kita kepada orang. Lebih-lebih lagi lah kita dilarang untuk mendedahkan dosa orang lain kepada orang lain. Tak boleh. Nampak? Kerana dia adalah aurat. Dan Allah Ta'ala tak suka kita mendedahkannya. Sementara kalau dia telah menutup.